Jadi ini perbaikan lampu LED. Rp250 sama 150 watt, jadi ada dua balas di dalam komponen lampu ini ya. Kita buka dulu covernya, Bray. Coba pan dicolokkan pan. Jadi ini mulai pengetesan. Mati ya. Posisi tidak menyala. Oke, kita melakukan perbaikan. Jadi di sini indikasi kerusakannya ada di ini ya. Nih. Teman-teman bisa lihat nih. Ini meter nih. Ini di kapasitornya. Oh, dicoplok di min, Bray. Ini dicoplok lagi, Bray. Bray, kepotong. Ada kabel warna hitam dan putih dibalas 150 watt. Dan balas 250 watt juga warnanya putih hitam, Bray. Kita kupas, Bray. Buang ya, Bray ya. Mudah-mudahan ini nyala, Bray. Balas 150 dan 250. Sini input powernya, Bray. Warna biru dan coklat, Bray. Kita kupas juga, Bray. Pas. Kita sambungkan, Bray. Ini kabel biru sama kabel putih disambung, Bray. Dan kabel coklat disambung dengan kabel hitam, Bray.
setelah selesai kita isolasi bray, biar gak nyetrum bray. Pan, isolasi pan. Jika memang ini kapasitornya yang rusak, lampu akan menyala. Jika ada komponen lain yang rusak, berarti kita cari tahu lagi penyakitnya ya bray. Oke dok, ini sudah diisolasi bray. Ini kambil inputnya bray. Nah, kita rapihkan dulu bray. Isolasi ya, biar aman ya bray. Oke, posisinya gitu bray. Ini udah kita copot, udah kita lepas bray. Kita melakukan pengetesan bray. Sedikit bray, nyoloknya bismillah dulu bray, biar nyala bray. Saya minta tolong bray, minta tolong temen dulu bray buat nyolokin bray. Pan, colokin pan. Nyolok gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Oh bray, muruh bray. Oh dilengahkan dimin bray, lampunya ya. Oh bray, muruh bray. Padang bray. Lumayan guna hajatan bray. Dicabut bray. Oke bray, itu aja. Sekarang tinggal finishing, tinggal dibersih-bersihkan. Thank you.